Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu 26 Juni 2022. Di Aula Desa Hegarsari Kadungora Garut telah dilaksanakan penandatanganan data yuridis inventarisasi tanaman yang dilakukan oleh pemilik lahan yang terdampak jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap Seksi 1 Segmen Gede Bage Garut Utara. Penandatanganan dimulai pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Karena waktunya 1 hari sehingga yang hendak menandatangani sampai meluber keluar. Namun tetap tertib karena sudah diurut berdasarkan nomor panggilan di data yuridis yang tercantum sehingga tidak sampai berebut antrian. Setelah warga menandatangani, mereka pun diberikan lembar formulir berikutnya untuk diisi, yaitu lembar inventarisasi bangunan yang bisa diisi di rumah oleh pemilik lahan. Seperti video sebelumnya tentang tutorial atau cara pengisian lembar inventarisasi bangunan. Itu saja barangkali video kali ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya, di mana nanti warga akan menyerahkan lembar inventarisasi bangunan dan setelah nanti disurvei oleh petugas dari Satgas B, dalam hal ini BPN, maka selanjutnya masyarakat akan menandatangani lembar inventarisasi bangunan yang diserahkan tersebut. Silakan berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Marilah kita jalin silaturahmi dengan cara subscribe channel ini supaya Mimin bisa cepat membahagiakan keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.